utusan tim pemenangan calon legislatif DPRD Makassar, Supratman memadati Jalan Perumnas Antang Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulsel. Rasa haru dan senang mewarnai posko pemenangan Supratman. Teriakan tak henti menggema, pelukan hingga air mata juga ikut tergambar. Mereka juga berkonvoi merayakan hasil dari pesta demokrasi yang memuaskan. Supra bahkan diarak, hingga ke jalan, sebagai ungkapan bahagia para tim. Para simpatisan juga bergantian memeluk politisi Nasdem Makassar itu. Didampingi istri, Supratman menyambut dengan riang para partisannya. Mereka merayakan kemenangan Supratman dengan hasil suara yang sangat memuaskan. Dari 809 tempat pemungutan suara, TPS, di daerah pemilihan, Dapil, 4 Panakukang Manggala, Supra menguasai suara masyarakat di dapilnya. Hasil penghitungan internal tim di seluruh TPS, petahana DPRD Makassar ini berhasil mengantongi 8.719 suara. Dengan hasil itu, Supra optimistis melenggang kembali ke kursi DPRD Makassar. Kata politisi Nasdem Makassar ini, semua yang diperoleh merupakan hasil keringat para tim. Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.